Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Silakan. Kali ini kita akan mereview meja payung. Meja payung dengan ukuran yang cuma ini kita kombinasikan dengan kursi stacking. Apa sih keunggulan satu kursi taman ini? Terus kita lihat apa? Seperti inilah kualitas yang ini nantinya akan kita kirim ke Batam. Ini portable guys, jadi bisa dilepas. Dan kita packingnya juga sangat aman. Kita kasih plastik. Ini kain terpalnya lumayan bagus. Ini bukan yang paling bagus, tapi ini sudah lumayan bagus karena ini sudah waterproof. Kalian mau seperti apa hasilnya? Apa kita bisa ini? Sekalian ngiklan ini ya? Oh iya, kalau ngiklan yang baik kan nggak apa-apa. Seperti kata Mister Didi Kofisa. Oke, oke. Bisa dilihat di sini langsung, ini tidak tembus ini, kayaknya tidak tembus, karena ini waterproof. Dan kain ini sudah cukup bagus lah, sudah lumayan awet karena kain ini kualitasnya itu di bawah samurai lah. Jadi ini kualitas lokal tapi internasional. Kursinya kita akan coba duduknya seperti apa kenyamanannya. Pemirsa bisa langsung melihat saya di sini, duduknya seberapa nyaman. Hey, kalian jangan lupa ya, sebelumnya lihat di sini yang member Indonesia dulu guys. Jangan lupa like, subscribe dan komen kalian. Kalau kalian sudah lihat video ini, bagi saudara-saudara kalian atau kerabat yang mau mencari segala macam jenis kuliner terjebarang, kan bisa rekomendasikan. Jangan lupa juga kalian share di Facebook atau media-media sosial yang lainnya. Oke, kita lihat. Ini semua ini portable guys, dan ini kursinya juga kenal apa, bisa disatukan, jadi bisa simpel. Kita packingnya juga sangat simpel karena ini dikirim ke jauh, di luar Jawa, tepatnya di Bangka. Kalau tadi saya bilang Batam, maaf itu saya salah. Namanya bukan yang itu, yang di Batam. Ya, coba. Simpel bukan? Jadi pastinya kalau kalian punya kafe yang ukurannya kecil, ini bisa dimanfaatkan ruangannya, bisa dibongkar pasang, atau kalian mau sekali-kali apa menggelar kafe di tepi jalan, ini bisa dibawa dengan pick up saja. Apalagi guys? Yang ini. Apa ya? Payungnya ya. Ukurannya ini diameternya berapa ya? Diameternya ini 3 meter 300 cm. Jadi ini 150 cm. Diameter mejanya berapa tadi? Untuk diameter mejanya ini 150 cm dengan ketinggian 78 cm. Payungnya sendiri diameternya 300 cm. Saya ingatkan lagi supaya yang belum melihat tadi, kontak kami bisa menghubungi kita di sini. Payungnya ini juga portable guys, jadi ini bisa dibuka tutup, kita bisa bawa kemana saja. Untuk harga, kita harganya bisa bersaing
Dan kalian jangan khawatir masalah harga, karena kita di sini langsung adalah pengrajin di Jepang. Dan kita bekerja sama dengan beberapa pengrajin dan langsung dengan masuk langsung dengan pop. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Subscribe lah. Kalian juga kalau misal memiliki rumah dengan ukuran kecil, kalian bisa menempatkan ini di depan rumah ya, membuat kita lebih nyaman. Jadi kita di sini bisa apa ya, bersantai, makan bareng dengan keluarga di depan rumah, maupun kita mau apa ada tamu, kita ajak enjoy di depan rumah keluarga sambil bakar-bakar atau nyate, mantap pasti. Tahu harganya atau tidak ini guys? Yang penasaran ya? Iya. Jangan lupa ya, ini saya di sini ya. Atau kalian bisa menghubungi saya langsung di www.mebelindonesia.co.id. Kalau kalian masih penasaran dengan video-video dan foto hasil produksi kami, kalian bisa menghubungi WhatsApp saya. Ya sekian guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mebel Indonesia Kedokteran.id selalu senantiasa melengkapi furnitur rumah Anda. Terima kasih.